Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan ya ini pengalaman rekondisi diesel ya. Rekondisi dengan target 5 tahun tidak dandan. Nah, begitu. Jadi yang seperti kita ketahui ya, ini diesel Cina. Diesel Cina seperti mesin-mesin lainnya tidak ada yang namanya part original ya teman-teman. Maksudnya part original yang sama kualitasnya dengan bawaan pabrik. Tetapi ada part yang mereknya itu bahkan lebih bagus daripada bawaan pabrik ya, seperti itu. Nah, kali ini saya akan membagikan part apa, mereknya apa itu yang menurut saya itu bagus ya. Karena berdasarkan pengalaman minimal 4 tahun atau 5 tahun itu ketika dibongkar itu masih bagus. Nah, begitu. Ini saya ada kondisi diesel Changfa ya. Hampir 90% saya ganti, yang tidak saya ganti cuman itu klep, nozzle sama boss pump dan laker-laker ya. Selain itu saya ganti semua karena emang sudah hancur. Oke, baik teman-teman, kalau juga saya ada tips juga, kalau mau beli diesel bekas usahakan ya, usahakan jangan bekas rekel. Karena itu bekas rekel itu biasanya istilah kalau di sini itu dieselnya diesel kesel gitu. Jadi diesel yang benar-benar udah hancur baru diganti gitu. Karena emang kalau rekel atau buat kerja kayu itu kan kerjanya berat banget ya. Jadi ini ya teman-teman, part yang saya ganti itu pas piston set, ring, boreng, metal-metal semua saya ganti, kerkas saya slab. Di sini saya yang menjelaskan yang penting ketika merekondisi diesel itu adalah pemilihan part ya. Karena yang namanya diesel Cina itu tidak ada yang original, tetapi ada yang bagus begitu. Pertama dari boreng ya, boreng. Kalau boreng usahakan ya teman-teman, beli yang sedang aja. Kenapa? Kalau yang jelek itu dipakai sebentar itu udah aus, udah ngantong. Tetapi yang kalau terlalu bagus dia nggak bisa aus, nggak ngantong, tapi pecah ya di ujungnya sini. Biasanya sambungan di sini pecah. Begitu. Nah, untuk boreng saya itu percayakan pada merek Diko. Merek Diko. Itu sedang ya. Harganya sekitar 600-an. 600-an. Kalau yang bagus bisa sampai 800 itu nggak bisa aus, tetapi malah pecah, pecah di sini. Itu pengalaman ya. Kemudian untuk piston ya, piston. Karena piston saya juga pakai yang merek sedang aja ya. NP. Kalau bisa ya, kenapa ya, ini soalnya kebetulan di tempat di toko saya cari-cari itu kosong. Kalau yang bagus piston set, piston dan ring itu pakai Wiko, itu nomor satu bagus. Tapi kalau nggak ada pistonnya itu pakai yang NP, minimal NP lah. Kalau part dompeng itu paling, kalau saya minimal NP. Kemudian kalau ring saya pakai Daesung atau Radin. Jadi kalau di pengalaman saya, part yang bagus itu pertama itu Radin atau Wiko, itu setara. Kemudian kalau Diko itu jarang ya teman-teman, maksudnya itu cuma toko-toko tertentu yang jual part Diko, banyak juga bagus. Kemudian NP itu ya lumayan lah, NP atau Daesung. Kalau Daesung itu di atasnya NP ya. Jadi Radin, Diko, kemudian Daesung, NP. Kalau NR dan lain-lain itu ya kurang bagus lah. Saya nggak promosi atau apa ya, saya cuma bagi pengalaman. Kalau saya pakai part itu biasanya diesel itu awet begitu. Kemudian untuk seal ya, seal itu saya nggak pernah pakai merek yang lain karena itu biasanya seal yang paling bagus itu mereknya ini.
harganya juga dua kali lipat dengan merek-merek biasa. Tapi ini tahan panas, tidak cepat kaku ya teman-teman. Pokoknya saya kalau merek Seal itu saya percayanya pakai ini. Knock gitu. Kemudian kalau metal ya, metal jalan saya tidak pernah pakai merek yang bagus ya, apalagi yang brown. Kenapa? Yang nama dompeng itu sering ya, karena itu keras itu ya. Kalau kadang jarang ganti oli atau gimana, itu kan buntu, kemudian pasti metal kena. Nah, kalau pakai metal yang bagus, nanti ya kerasnya yang cepat habis ya. Tapi kalau metalnya itu yang merek biasa aja lah, ya pokoknya kalau walaupun biasa, tapi kalau olinya lancar itu nggak bakal luntung gitu. Nah, tapi kalau macet walaupun pakai yang bagus, malah nanti yang kerasnya yang kena. Gitu. Metal jalan saya pakai pokoknya yang murah aja. Nanti ketika ini macet, kerasnya cukup di amplas, itu pasti masih mulus lagi. Tetapi kalau pakai metal yang bagus, nanti yang kalah itu metal kerasnya itu, walah pasti istilahnya tatu jeru. Harus dislap lagi kan habis. Cepat habis, pokoknya di selcinya itu kerasnya cepat habis kalau pakai metal jalan yang bagus begitu. Nah, kemudian ini ya, ini sepele. Tetapi kadang bikin kerja dua kali. Seal O-ring kurang ini ya. Pokoknya segala seal ataupun perpak silinder kop begini, saya cuma pakai satu merek Vobaru gitu. Vobaru. Ini udah terbukti ya. Karena seal ini kalau pakai merek yang jelek itu kadang putus, dipasang itu udah putus. Kalau dipasang langsung putus, wah, dikasih air nanti nyampur oli. Itu nanti walah, biayanya tambah banyak lah. Oli kan juga enggak murah begitu. Pakai fog baru. Seal ini pakai fog baru, cylinder cup juga fog baru. Arak lain biasanya pecah begini. Pecah di sini. Nah, pecah. Kalau ini full set bebas lah, nggak masalah. Kemudian untuk noxel dan boss pom, saya percayakan pada merek itu Weco. Terbukti ya kalau noxel itu walah, kabunya itu bisa lembut banget. Kemudian juga kalau terakhir gear set, tapi sayangnya ini untuk gear set belum datang. Gear set ya. Ini bekas gear set. Untuk gear set, usahakan ya gear set itu beli yang bagus. Kenapa? Beli yang murah itu nggak awet, beli yang mahal itu malah istilahnya lebih ekonomis lah. Gini, gear set yang murah itu harganya 300, itu 1 tahun udah penyok. Gear set yang bagus itu 600-800, harga 2 kali lipat, tapi bisa 4 tahun 5 tahun itu masih bagus mulus. Nah, merek apa? Mereknya itu kalau enggak Grand Deco, bukan Deco aja ya, Grand Deco ataupun Radin. Itu harga 600 sampai 800. Harganya 2 kali lipat tapi ketahanan bisa sampai 4 kali lipat yang harga 300 ribuan. Nah, kenapa kalau Grand Deco ataupun Radin itu diklaim tidak bisa penyok? Kalau ini kan penyok ya, teman-teman. Penyok. Nah, ini penyok ini. Tidak bisa penyok tapi pecah, bisa pecah gitu. Pistonnya getas. Tapi selama sepinya tidak ada yang oblak, aman pakai di Grand Deco ataupun Radin. Begitu. Mungkin itu aja ya teman-teman, pengalaman saya pemilihan part untuk rekondisi diesel. Targetnya itu lihat 5 tahun 4 tahun tidak dandan asal olinya terkontrol begitu. Sekali lagi, diesel Cina itu enggak ada part ori tapi ada part yang bagus. Nah, tergantung kita benar-benar memilih ya. Oke, mungkin kalau sekali lagi kalau ini ya,
ini kadang juga laker bandul ya, laker bandul itu jangan pakai yang merek Cina ya, ASB, NKN dan sebagainya. Kalau saya wajib pakai Naci, karena pakai yang murah-murah itu nggak lama, hitungan jam aja suaranya udah berubah dan cepet copier ya. Pakai itu kalau nggak Naci, Koyo, minimal Koyo lah ya. Naci dan Koyo itu ya 11-12 sih. Nah, oke, demikian ya teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.